Anna get up. Okay. I love her up. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وَهِدَايَةً لِلصَّوَابِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ. Kasih apa kita nih? 97. Nak ambil rak. Panjang juga bahasa dia ni pun. Mila perlu tujuh wasabi asaro kah situ kah? Betul kan? Mana biru? Wa illa. Oh, ni sikit lagi dah tak habis lagi dah. Dah lah sikit lagi dah. Jadah lah sikit lagi. Qawluhu wa illa. Ay wa illam yatazakkaruhu hatta fa'ala mislahu reh. Wa illam yatazakkar, jikala tidak ingat seorang, hu akannyu akan matruk. Ha, jikala tak ingat seorang, hu akan matruk. Ini benda yang ditinggal. Kita ada tinggal matruk masuk matruk sini rukun lah. Kita ada tinggal satu rukun semaya. Kita tak ingat. Nah, tapi ada tinggal. Nyogi ingat atau bila? Hatta fa'ala mislahu, hingga buat ya sore akan umpamanya umpama matru ni. Dalam ni kau dah hudar. Hingga umpamanya umpama matru. Maknanya contohnya ngarak. Kalau kita teringat rokok, ma kita pun tak ingat. Kita teringat rokok, mana mungkin kita tidak kita bakar sujud lalu ko ikut larok. Ge sujud lalu agapo ataupun kita tinggal duduk antara dua sujud ko ataupun kita sujud sekali ke dalam satu rakaat ikutlah. Tapi kita ge ingat di dalam rakaat yang kedua yang seumpama kita tak ingat tadi. Ha masa mirror dak. Kita rakaat pertama kita tinggal rokok, dalam rakaat yang kedua kita rokok untuk bawa kambah. Kata oh hok rakaat pertama tu tak rokok. Ha tu maka rakaat yang kedua kita tadi jadi rakaat yang pertama jadi. Ha dia panggil fa'ala mislah dah ni. Ha jadi ingat deh. Ha ingat molek. Ya kata qauluhu tammat rakaatuhu. Nascaya ah ya kata sempurnalah rakaatnya rakaat bagi seorang. Ha ya kena sempurna rakaat seorang. Ai li wuku'ihi kerana jatuh dia saning. An matruki daripada matrukihi daripada yang ditinggal kerana jatuh dia saat ni tengah daripada benda yang ditinggalnya atau sorojuk lah minta pada pedah ngarak kerana jatuhnya kena tak ini mudah pereh kerana jatuhnya jatuh ma fa'ala bagi hak dia buat tadi tu an matruki ganti daripada yang ditinggalnya yang ditinggal oleh seorang yang ditinggalnya yang ditinggal oleh seorang benda hak yang dibuat tadi itulah diganti dah. Ma fa'ala tu benda yang buat tu lah. Ha ngarak ganti daripada benda yang ditinggal seorang. Okay. Ha tu dia. Wa qawluhu wa lagu ma bainahuma dan lagu sia-sia tak pakah. Boleh barang yang antara kedua-dua dak. Di antara rukun, ha di antara matruk sanding weh. Lagu cara tengok dak.
Mana kalau hak celah tu kita kira sungguh tak? Kalau kita tinggal apa ni? Tinggal rokok tak? Kalau kita tinggal rokok, maka lepas daripada rokok, ia panggil iktidal. Iktidal lagu. Sujud pertama lah. Antara sujud lagu. Sujud yang kedua pula lah. Lagu. Ha, bagi antara yang ni. Lagu berlaku. Haa. Habis itu. Moga jaga ingat di dalam. Kiam nulak lagu. Bapa liwuku ihi kerana jatuhnya. Haa. Kerana jatuhnya. Nyobak ma bainahumah. Jatuh bagi atau berlaku lah. Berlakunya berlaku ma bainahumah. Bagi antara kedua-dua tadi tu. Ah, dia jadi berlaku dia ngoi. Berlaku dia fi ghairi mahallihi. Pada lain daripada tepatnya. Ah, tepatnya tepat bagi rukni lalu, tepat bagi rukun tadi. Ah, dia gi wak lain daripada tepatnya tepat bagi rukun. Ah, tu dia ngarap. Jadi gi berlaku hak lain daripada tepat maksudnya gitu dak. Qauluhu wa tadaraka baqi. Dia kata dan mendapatlah ia seorang akan yang tinggal lagi. Bahasa kita dan menambah rakaat ia seorang akan tinggal lagi. Ambil mudah ngerok. Mendapat ni mengerjai seorang akan baqi. Nah, baqi ai minar rakaati lah. Baqi daripada rakaat lagi. Maknanya tambah rakaat. Bahasa kita rak. Ai wasajada lisahwi. Dan sujudlah ia seorang lisahwi. Sujud sahwi lah. Fi jami'i suwari tarki tartibi. Pada semua rupa-rupa bagi tinggal tartik tadi. Tinggal sahwan ai bisahwi dengan terlupa. Sujud sahwi belakang lah. Sujud sahwi belakang. Mira tak? Maknanya lagu mana? Bila kita berlaku ada tinggal tadi, mira tak? Pak kita ingat di dalam misli umpamanya rak. Ataupun kita kata ha sebutlah kita pula gitu rak. Jadinya bila kita tambah rakaat lepas daripada kita tambah rakaat belum daripada kita nak beri salam tu sunat sujud sahwi dulu. Sunat sujud sahwi dulu. Reh. Jangan lupa wa minha ada setengah daripada juga malau salam wa minha min suwari tarki tartib juga. Reh. Aminha ada setengah daripadanya, setengah daripada suwari tarkik. Rupa tinggal tarkik juga. Min qabam kadek, muqtadak makhluknya. Ma law salama, jikalau beri salam lah ia seorang. Fi ghairi mahallihi. Nampak? Pada lain daripada tepatnya, tepat salam. Ia pergi beri salam. Hak lain pada tempat salih. Kita panggil membuka tempat salih lah. Nampak? Nampak? Kazalika seperti itu juga. Kazalika mana? Sunat sujud sawi lah. Kazalika sunat sujud sawi juga. Nampak? Ada perak. Ada perak. Kazalika seperti itu juga lah. Kazalika aika hadal masalah. Tak pada tak? Kazalika kahadal masalah. Seperti ini masalah juga. Fayas judu maka sujud sahwi lah ya seorang sunat sahwi seorang lahu baginyo dak dak baginyo mana bagi tarkim tartik ya bagi baginyo bagi tinggal tartik sebab ya gibri salam bukan ada tempat ya jadi tinggal tartik lahu baginyo bagi tarki tartib ini apa benda jadi hon ini masalah sujud sahwi ni ya beri salam kan ngah lingga ada tartik makna beri salam dengan telu lupa apa orang ngarak. Jadi sunat sujud sujud sahwi juga. Sebab ma law salama fi ghairi mahallihi pada lepas kazalika kena takdir sikit molek harak. Kazalika buat gini sikit ai bisahwi dengan terlupa. Buat gini sikit dak. Kazalika ai bisahwi dengan terlupa. Fa yasjudu maka sunat sujud sahwi lahu baginyo. Rak. Sunat sujud sahwi baginyo bagi tarkil sunat sahwi seorang baginya bagi tarkil tartik tadi dah. Tinggal tartik. Mana tinggal tartik? Setengah masa-masa dia tinggal tartik. Maknanya, dia beri salam bukan ada tempat dia. Enggak tak? Bish. Masa kita datang. Enggak tak? Wasabi'an asyara yang ke... apa nama? 17 dah kita dah. Pasal pun nak habis. Dia 18 sahaja kita ni. Ya, salah lagi. Enggak tak?
Yang ketelah 17 al-muwalatu ialah muwalat. Ha, muwalat setengah daripada rukun bagi semaya juga. Al-muradu biha bermula murak dengan dia dengan muwalat. Kama kama zakarahu rafi'iyu, seperti bagai yang telah sebut oleh Imam Rafi'i, taba'an kerana mengikut lil imami, bagi imam, imamil haramai lah zahir. Haa, reh. Kenapa khobar bagi muradu? Adamu tatwilil ruknil qasiri, ketiada memanjir rukun yang pendek. Haa, tu murad dengan kata muwalak. Gitu, okay. Imam Rafi'i, dia tafsir maksud muwalak sini kena kepada ketiadaan memanjir rukun yang pendek. Nanti kira. Wahuwa dan ia ruknil qasir, rukun pendek ni, alik tidalu, rukun pendek, jangan kita panjir. Wal julusu atas iktidareh, dan duduk baina sajadatain ni, di antara dua sujud. Jadi pun rukun yang pendek juga. Bila rukun yang pendek, tak boleh kita nak memanjakan. Sebab membawa kepada batas mayareh. Kita tengok luar, tengok mata dulu. Fa in tawwalahu, maka jika memanjak ia sore, hu akanyo akan ruknil qasiri. Kalau dia pergi panjang rukun yang pendek tadi, amdan aibil amdi, dengan sengaja reh. Ni dah amdan aibil amdi, dengan sengaja dia. Memanjat bisukutin. Panjat saat ni dengan diam. Takluk pada tawalah. Memanjat bisukutin dengan dia. Ada juga, okey. Sami Allahu liman hamidah. Duh dia. Kalau baca tihar telu. Ataupun Allahu Akbar, akak pala daripada rujuk pertama, dia. Kalau baca tahayat abis. So, au zikrin, ataupun duduk baca zikir atau balik sukutin, tapi baca zikir lam yushru' fi, yang tidak ditutup suruh baca zikir fihi. Padanya pada ruknul ni. Padanya pada ruknul qasir tadi. Jadinya tak ada suruh akan zikir fihi fi ruknul qasir. Orang tak suruh dah zikir tu. Dia pergi kacau baca. Ini dah. Okay, sami Allah liman hamidah dah. Bukan kita katanya, yo pergi baca gapo miru. Pergi baca zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tiga boleh tiga kali dulu. Yo kata boleh pahala besar ke ni. Jawab yo, batalat salatuhu. Nas caya bata oleh semayanya, semaya bagi musalli tadi. Itu syaitu rap. Mereh. Kita tengok dalam sikit tak. Nak beda lah. Tajuk dia tak. Dia katanya qauluhu wal muwalatu. Gapo muwalat ni? Qad taqaddama, sesungguh telah terdahulu, annaha uli bawasanya nya muwalat, syartun ialah satu syarat ni. Syarat lah. Satu syarat maknanya ai min syurutis solah, nak takdir itu tak. Satu syarat ai min syurutis solah, daripada beberapa syarat agismaya alal mu'tamadi, di atas kaum mu'tamad. Mana kaum mu'tamad kata muwalak ni bukan fardu, bukan rukun. Mu'tamad kata kena kepada miro, kena kepada syarat dia tak. Tu dia rak. Li'annaha bitarkiyah, kita ada rak. Ashbahu terlebih menyerupai, ya ada rak. Li'annaha kita kita rak. Kerana bahasa muwalak tadi bitarki tu deh. Dengan sebab tinggal ya, ashbahu ialah terlebih menyerupai. Gitu jawab hari. Pendek bahasa rak. Macam tak. Tak ada su ayat molek kena kita kama fi syarhi Muhammad Ramli ra. Nah pasal sebab reka doh ra. Kerana bahasa muwala dengan tinggal tadi asbau menyerupai. Katu ya, tak ada ayat pun nama. Tengok semua, tengok pak dia pula tu. Wa qauluhu wa huwa al-i'tidalu i'tida. Wa innama, dan hasa sungguh
kana adalah kedua-dua ni, makna apa tadi? Iktidal dengan julus tadi. Iktidal dengan duduk antara sujud ni qasirai ni. Rukun pendek kedua-dua ni. Ha, rukun pendek dah mengikut muktamadlah ni miru. Kalau tak tak apa. Ibn Haramai kata tak apa. Kalau kita duduk iktidal panjang. Atau duduk antara sujud panjang, Ibn Haramai kata tak apa. Rok. Lepas tu nak tak apa tu masalahnya kita kena tahu lah orang hak royak tak apa tu. Sebab yang muktamad dia tak boleh nama duk panjang apa tak apa tak apa mano. Ha ngerok kena tahu orang okay, royak. Dan lagi pula li annahuma kerana bahwasanya bahwasa dua rukun ni miru dak kena kepada iktidal dan gapo dengar duduk atas sujud dak. Lam yaksida yaksuda. Tapi logak sedak yaksida. Tapi tengok di baris tu yaksuda tu. Logak sedak Allah tu tu. Tapi logak tu sedak yaksida. Tapi baca tengok di kok nak ada baris yaksuda. Yaksuda dia kata tujuh kedua-dua li nafsi. Dia kata kerana bahasa kedua ni lam yuksada. Baca menunjuhulah sendiri tak. Kerana kedua ni lam yuksada, tidak dituju kedua. Macam mana juga li nafsi hima, bagi diri kedua-dua. Kita tak ada tuju di duduk antar suju. Kita tak ada tuju di iktidal. Balil fasliyah. Bokeh tuju kepada nak cerai. Rukun kepada rukun je. Itu sebenarnya tak. Tengah apa orang tak? Pada minum tak? Maknanya iktidal dengan duduk antar suju ni, ia bukan nak tuju kepada diri ni. Ya nak tuju beza rukun kepada rukun ya. Cerah je situ ya. Tidak. Kama fi shin ya kata asyihal ya. Qauluhu fa in tawwalahu maka jika la memanjat ia sorehu ai ar-ruknal qasira. Akan rukun pendek. Ya ke panjang rukun pendek. Ya jawab dah luar tu kata batas majer dak. Ya jawab dah luar. Ya ke panjang situ ya tu. Wa tatwilu li'tidali dan bermula panjang bagi iktidal ni yahsulu hasi kobar ialah hasi ia tatwil ni hasi panjang ni lagu mana ni wi bi an yutawwila dan ju an yutawwilahu dengan bahawa memanjang ia seorang yang semaya hu akannya akan iktidal panjang ziyadatan lebih ala zikril masyru'i fi di atas zikir hak yang ditutup suruh fihi fil iktidal. Ha tu. Tu dia panggil panjang. Amiru deh. Panjang-panjang ni di dalam iktidal maknanya hasil panjang dia tak ni lebih daripada zikir yang ditutup suruh baca iktidal. Ngok. Bi qadril Fatihati dengan qadar Fatihah. Lebih yang ngok dengan qadar Fatihah. Bikira atil mu'tadilati dengan baca yang sederhana ramah-ramah. Kalau dia baca sederhana ramah-ramah, apa ini? 25 saat ke? Kalau maya tu lambat ikut lah, maya jum'ah slow. Kalau baca sungguh, mata yo, jangan kira dengan orang lambat. Jangan kira dengan orang sangat cepat. 25 minit kita ada masalah, kita tahu tak? 25 saat banyak, selok sudah tak? 25 saat kita tahu. 25 minit tengah jer ada apa dah nak tengah jer dah selok makmur tak suara kat awal tiba bagus tu 25 saat yang lebih kurangnya ambil di situ tak tak wazah tak wa zikruhu al mashru'u fi huwa wa zikruhu dan bermula zikirnya tak zikir tak al mashru'u zikir hak yang ditutup suruh fihi fil iktidal ni ngarak dan bermula zikirnya hak yang ditutup suruh fihi fil iktidal juga qabanya huwa ya zikir tu gapo rabbana lakal hamdu mil ubulih mil awlih deh mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min syai'in ba'du. Ha ni ada orang baca ni.
Mira tak? Ni tak apa ya zikir hak masyruq ni. Rabbana lakal hamd tambah. Rabbana lakal hamd tambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahla as-sana'i wal majdi. Ahakku ma qala al-abdu. Kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ha, ni tak apa ke dok? Ha, baca dok ni ke? Ha, cuba lihat. Sami Allah liman rabbana lakal hamd. Ha, ni hak ni tak apa ni sebab ya zikir mas masyru'. Ha. Ana ke? Ada orang amal hamdan kasiran mubarakan fih. Rasa apa tak? Ada orang baca tu tak? Tapi kita tengok riwayat tu tu, jadi kuih sikit. Gitu tak? Pendek. Tapi di segi riwayat kuih. Tapi saya baca juga. Lepas tu kita tengok, tengok alih kita, kita mulai ya, riwayat kuih sikit. Habis tu tak? Watatwilul julusi, atas balik pada kata tatwilul iktidar eh. Dan bermula memanjir duduk antara dua sujud pula tak tak? Ayyutawwilahu bahawa memanjir sore, hu akannya akan julus ni, ziyadatan lebih ala zikril masyuri fi juga. Di atas zikir yang ditutup suruh padanya pada iktidar juga eh, pada julus eh. Hak ni ni bimik dari akal lita syahudi dengan koda sekurang-kurang tasyahud. Haa, ni tak boleh ngerap. Mana kalau kita duduk panjang situ, membawa kepada batas maya kita, kalau lululah koda sekurang-kurang tasyahud. Wala yuktabaru dan tidak dikira ma'at tasyahudi, serta tasyak tak kira as-salatu akan selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayolah, jangan kira dengan selawat. Sebab selawat tu ia suku. Ngawih, jangan kira dengan selawat. Selawat tu ia bukan daripada tasyahud dah. Ia tasyahud diri tasyahud sahaja. Nak batam aja lama-lama itu dah. Kama fi kahwaw fi mubtilati salati wasayatilah yatah. Ai bikira, ai tafsir lagi dah. Ai bikira atil mu'tadilati dengan baca ayang pertengah rak. Wa zikruhu dan bermula zikirnya, zikir bagi julu. Huwa ya zikirnya mana? Rabbighfirli ngarak. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rak. Ha, kata biasa nak baca ngarak. Tapi kalau saja balik hang mana dulu tak tahu tu ada. Lagak tak tak? Tambah sikit lagi. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la ba bariyan la kafiran wala syaqiyah. Haa, yang ni tak acah ni weh. Macam mana ni kau? Baru jumpa juga. Haa, kita temu lama tu tapi tak. Tak acah ni, jaga baca tak? Jaga tu bukan tak masuk baca tak? Ya lah tak tak? Rabbi habli ya Allah hab, beri ulimu bagi aku ni, bagi ulimu bagi aku kalban takiyan rak, akan hati yang bersifat takwa, nakiyan yang yang bersih rak, minasyirki daripada syirik rak, barian yang lepah kita kata rak, tak rak, la kafiran, ha, tidak kafir, hapah hati tak kafir, wala syakiyan dan tidak celaka rak. Hebat rak, mana orang-orang ada wakman dia baca rak, kita ni rak, tak baca rak. Habi khilafi ma bersalah bagi la masalah masalah nau lau na qasa jika lau kuranglah tak mana kurang tak sapa tak panjang tak adillah anzalika daripada demikian itu demikian qadril mazkur rab qada tadi itulah ngah ya ya baca tu kurang dak tu walau bi syai'in yasirin walaupun dengan suatu yang sedikit eh kurang dia nya ani fala yadurru tak ada mudarat ya ya nafsu kurang tak ada kurang tu tak apa jangan bil lebih eh lebih tak ada dak dak ah ya kata lagi dak wadabtu tatwilihi madam bermula dabi bagi lebih kedua-dua tak ada lebih kedua-dua bagi panjang kedua-dua panjang iktidar dan julus tak ada dak. Panjang tidak gaji tak ada. Dobik tu tu
Biza deka dengan demikian itu rak. Ha rak. Ya rak. Biza deka dengan demikian itu makna biqadril Fatihah so biqadri bimik dari aqli tasyahudi dua rak. Ha biza deka dengan demikian itu makna bimik biqadril Fatihah satu. Kan? Yang kedua pula bimak bimik dari aqli tasyahudi deh. Dua tu ya tak. Tak ada. Dabik tu tak. Qabaya huwa ya dabik ni al-muqtamadu. Ni yang muqtamad ni. Ha, muqtamad ni ya dabik gitu tak. Dabik dengan Qadril Fatihah tak. Bikira atil muqtadilah tak. Yang kedua pula bimikdaril akali supakan tak. Bikira atil muqtadilah. Huwa ya dabik al-muqtamad. Tapi khilafan lil qalyubi pula. Ha, khilaf bagi imam. Qalyubi. Qalyubi ya dabik lah sikit eh. Ya kata farajik hu mugi rajuk sikitlah tak segaya lah farajik maka rajuk limu hu akannya ra akan makala qalyubi lah fi qahwa pada qahwa qalyubi ya lira ibu kala qalyubi ada dah qalyubi tak ada mirip ada tak ada dah ha mirip ada dah klik buka qalyubi ya rajuk mana rak ha yang mana ni ya himmatur reja kot unji baro ha boleh lah boleh supaya tak boleh harap mana boleh ada sehari tak ada tunggu zakat baru ada tak agak je agak mengaku ni tak ni baru wais suku kalau wais paru tak ada suku tak hei ada orang sujud lama tapi batal tak? Tak atas mai. Tak atas. Sebab yang akhir dia ya rukun sarukun ya kata. Ada tikmi gi pun dia duk tunggu situ sarukun tak ada apa. Ha ya tak habis dah. Pak beri salah rukun kauli dah. Tasyau rukun kauli dah. Ah dah. Ada orang buat lagu tu. Oh sujud lama. Nah, keji ya. Tak atas sebab ya sarukun eh. Tak atas tak. Ya nak ketinggalan tu tak boleh dah. Sebab yang ini akan duduk tasyahud, okey? Tasyahud, okey? Ada ya ada kawan kata ya sunat baca pada rakaat yakin dari sujud ni panjang. Sunat, ada kawan kata sunat di dalam sujud akhir ni baca ni panjang, okey? Pahal kita baca situ pun ya tak tinggal dalam ini sebab ya rukun ya tak ada dia. Haa, gitu tak. Tapi jangan jadi siapa tahap fusion kuat lah, keji kuat lah. Tak ambil pula. Tak asyik lah tak. Kalau orang duduk kada tak imej duduk baca tahiyat lagi duduk suju panjang lagi tak apa lagi jangan sampai tak panjang duduk tak tak. Waktu dia panggil mana? Ada ke tak imej bangun dah dia duduk kaca nak fahabih ke banyak tak tapi tak kita nak bangun masalah kita bagi salah kita masuk ini bagi salat tamu tu sudah bagi salat tu boleh bangun dah. Boleh dah sebab ya putus dah. Putus dah. Kita cuma tapi syaratnya sudah lah. Sudah habis assalamualaikum. Habis bangun lalu boleh bangun dah. Tak ada apa dah boleh bangun dah. Orang yang nak raing daripada kaum hok batal ya bangun selalu. Sebab ada kaum kata bila sudah beri salat tak imej beri salat dua, sudah beri salat ya tak bangun lalu batal. Ada kaum tu. Tak imej salat beri salat assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia memang boleh. Payah duduk tak bangun lagi. Teluh kuadah subhanallah batal mayah. Ada orang okay, yang nak ra'in kawan tu kuat. Maka tu imam beri salat assalamualaikum pertama. Ya ke bangun lalu. Sebab dia bimbing takut tu imam beri yang kedua tu. Dia bangun lam. Nampak batal mayah. Orang okay, yang nak ra'in kan amal sunnah. Dia habis tu imam assalamualaikum. Dia bangun lalu. Yang ini duduk nampak. Tentang amal sunnah. Amal sunnah. Dua salat imam baru bangun. Sudah dua salat baru bangun. Terpahim balik. Orang nak ra'in amalan sunnah, makna ra'in amalan sunnah, makna tak imej beri salat dua baru naik. Orang nak ra'in tak si batal, maknanya lepas ada tak imej assalamualaikum, tak ada beri kedua, ya naik lalu. Kerana yang nak ra'in takut, tak imej beri kedua, ya lambat bang. Tak. Jangan ingat kot, boleh ada. Ada, okay, setengah-setengah. Batal tu sekiranya tempat duduk tu bukan tempat dia, batal. Kait sikit lah. Bata sekiranya imam beri salat ya tak bangun ke selalu orang masbut sekiranya tempat duduk tu bukan tempat duduk dia. Maksudnya bukan tasyahud awal bagi dia. Kalau tempat tu tasyahud awal bagi dia tak apa ya. Sebab tasyahud awal tu ya bina tak tatuih dia.
Maknanya rakaat yang ketiga ke dah. Rakaat pertama tu ada. Dah. Apa dah leh? Kau kau kata batal tu pada salam kedua. Assalamualaikum tu. Kum ia tak bangun lalu, ia tak bangun sekiranya lulu kepada subhanallah. Ia tak bangun batal. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya duk at-tahiyya lagi. Atau Allahumma salli kata baca. Allahumma salli kepada subhanallah tu lulu batal. Jadi apa tamaknya meraih sunat. Ha, meraih sunat. Ha, tamak meraih sunat. Assalamualaikum. Assalamualaikum tak nak lalu. Tapi maknanya kalau orang buat lagu tu pun kita nak lari nak tegur tak boleh lah. Sebab dia ada ra'i tu dua tak. Tak boleh. Habis itu. Ada setengah-setengah remo pak kita ni banyak remo tasyak pertama remo bangulan pak kita. Assalamualaikum. Nanti email beri wak naik dah. Sebab remo ra'i takut jadi lambat. Hak dekat dua. Tapi kita tapi kita ra'i hak kata beri salih ke ra'i kita naik lah. Bukan kita lambat. Assalamualaikum. Kita bunyi kong kita naik lah. Kita lah. Kita lah. Sebab kita tengok lah kitab kita tak. Sunat salih ke ra'i. Cuma tengok atas remo ra'i tak ra'i lah. Tu tak. Moga ya habis dah sebenarnya. Habis itu tak. Nah, masuk kita dulu deh. Boleh tak? Habis dengar tak? Ambil eh. Dan lagi pula tak dia katanya wasawwarabnu salahi. Dan telah membuat rupa oleh Ibnu Salahi akan tarkal muwalati, akan tinggal muwala. Bima dengan masalah iza sallama apabila beri salam ia seorang musallilah. Hal keadaan nasi yang terlupa. Ada juga orang-orang beri salam dengan cara terlupa tu. Wa talal faslu dan panjang oleh perceraian. Beri salam terlupa tu ngam masuk masuk maya pula tu panjang. Tak. Fa inna salatahu maka sesungguh semayanya semaya seorang musalli tadi tak betul batal ia ia semaya litafriki kerana cerai dia kerana mencerai tadi. Cerai dia tu kena kena kait dengan tatwi pula lah. Kerana pan cegah dia tu jadi panjir pula dok. Kali dia masuk cepat tu lain pula dengan dok. Panjir tu. So sebab apa li annahu kerana bahwasanya seorang ni Ibnu Salah kata ghairu musallin dah bukan orang semaya dah. Hakikatan pada hakikat dia kata. Tuhan ni hak apa ni? Hak Ibnu Salah lah ni. Ibnu Salah kata taswir sebelah dia nya orang tinggal mualaf makna orang beri salah dengan terlupa tapi lama panjang dengan dia nak masuk pula tu maka semaya dia batal kerana sebab cerah dia sat ni kena ha panjang kalau dia beri salah dia terlupa ya aku kembali ada semaya mula tak apa dia pendek sebab dia kait wa talal faslu tu dak wa sawwara ba'duhum dan telah membuat gambar oleh setengah ulama pula tarkaha akan tinggalnya tinggal mualak bima dengan masalah iza syakka apabila syak ya seorang fi niyati solati ayalah tak pada masalah niat bagi semaya musalli walam yamdi ruknun padahal belum lalu oleh satu rukun tak ada lalu lagi satu rukun dia ada syak tu mah tetap niat dia tu niat kedok ni kau masuk kedok kau sak taruk taje tak ada lalu gi lagi satu rukun lakin tola zamanu syaki tetapi panjang oleh masa syok nampak tak pergi tengok dia biasanya lepas daripada orang takbir takbir dia syok masuk langsung maka dia pun duk fikir walaupun tak lalu satu rukun tapi dia malam masa tiuh ni panjang dalam masa walaupun tak sampai tahap rukun lagi sebab lalu satu rukun mana rukun tapi dia duk syok panjang duk baca belah dah tapi hati dia duk mikir lah masuk duk masuk duk dia panggil panjang walaupun tak lalu teruk patah mai. Dia kata fa inna salatahu maka sesungguh semaya seorang tadi tak tahu betul. Patah mai dah. Dah gara. Pare mo kata banyak kawe jadi gitu. Tak. Banyak kawe jadi gitu. Tak. Hak tu dia panggil apa nama tak tak khawatir. Ya syok ni hak syok ni hak panggil cerak biasanya oh tak tu ya tu kalau khawatir ni alitas te syaitan waswas khawatir khawatir tak apa khawatir ni bila dia mari begitu kita tok lalu
khawatir tak apa. Ataupun tahadusun nafsi, bercakap oleh hati. Kecil oleh hati sorang. Itu tak apa. Yok syok ni, yok kejap. Kuat sikit. Ya kata li anna dhalika, kerana bahasa demikian itu tak. Demikian syok tadi, siapa panjang masa buat gini. Apa tak? Li anna dhalika, dhalika. Apa nama tawila zaman syaki dah. Di anna dhalika, dhalika tawila zaman syaki. Panjang masa syok tadi. Ia betul membatak ia zalika al-muwalata. Kamu alah. Gitu. Ini panjang tu maruk. Bukan kena kata siapa lalu rukung pada lalu rukung. Panjang dia dah. Masa dia tu jadi panjang. Patiho ni ia panjang ke? Ia ku panjang ke? Nama dia rukung panjang. Panjang tu. Walaupun tak rukung, batak dah. Habis itu. Habis. Tengok dari sekirak tak tak? Kauluhu amdan dengan sengaja. Makna beri salih dengan sengaja tak? Mana ni amdan ni biru? Tak ada kah? Bisa tak ada dengan sengaja. Ya katanya ma'al ilmi serta dia tahu bitahrimi. Dia tahu kata harreh ni apa namun dia yang lama gini ni. Harreh ni zikir ya. Yang buka tepat suruh lagu ni ni panjang ni hari. Ni batam macam ni. Bi khiyani ta ata. Bi khilafi ma bersalama sallah. Rak. Zakana gitu ke? Iza tu ke? Takut jatuh eh. Bi khilafi ma iza kana tu jatuh halih sikit tu rak. Mari za sebutin masa. Tu juga rak. Iza tu rak. Idza kana apabila adalah musalli tadi nasian orang yang terlupa ha, tak apa. Ya duduk etedah dia tu panjang ya terlupa. Ya ingat kau etedah ni al-kiyah yo. Apa ada baca tabarakal ladzi ha siap lalu ya. Apa tak sah. Tak ada. Au jahilan ataupun jahil. Tak apa juga rak. Akno kau orang jahil ni tak apa juga rak. Tak ada. Ajah ya tu tak tahu boleh ada yo tak ada ngaji mana kok pondok ataupun gi juga ko balas majlis ya cari ustaz tafsir haja yo weh cari ustaz tafsir oi kapu himna tafsir nang ngaji tafsir le ni ha yo cari lagu tu tak temu ko peko nah miru dak nah tafriq pada bi khilafi fala tabtulu salatu maka tak batal oleh semayanya semalam nasi dengan jahil tadi tak batal ke kapung duduk iktidak lamu antara sujud lamu ya jahi apa tak atas kita apa kena tengok rak jahi makzuk kau tak makzuk tak tahu lah rak tengok pula tapi sini ya tak ada kait pun ni rak ya jahi boleh jadi juga ha, tapi ni wah wayas jududah sunat ya seharusnya ni sujud lisahwi sunat sujudhawi sikit lah walaupun tak patah ni rak hak nasi dengan jahi tadi tu lah sunat sujudhawi sikit lah. Ah takut sulit sawi kata anda lagi. Oh ni pun tak tahu dah sulit sawi pula. Tak tahu ni dah dah. Alah ngaji dah. Habis dia. Qauluhu lam yushra' tidak ditutup pada nyerak pada gapo tadi tidak agak ni ke julus. Tak. Ha dua tu ngada. Tak ditutup pada nyerak pada julus tadi atau tidak. Kharaja bizalika keluar dengan demikian itu. Tatwiluhu hang nun ke itu demikian kalau ni tatwiluhu panjenyo sorang biko dari kuna panjenyo panjang tidak deh panjenyo panjang tidak biko dari kunu dengan kau dah kunu fi mahallihi pada tempatnya tempat kunu ini tak apa ya panjang kau dah kunu dan tempat tu tempat kunu tak apa tak sebab ya tempat kunu ni ya sunat panjang awil qiraati ataupun yogi panje baca engok panje baca dia tu qada baca fil kusufi pada gerhana tak apa juga au tasbihi ataupun pada tasbih atas dek kusufi rak yogi baca tasbih panje fi atas dek anu agira atas dek kunut lah korak qada tasbih atas dek kunutire dan gi baca qada tasbih fi solati pada semaye panje tasbih tak apa juga. Ya tafriq ada kharaja fala yu'athiru maka tak mau berkah sebab kalau tasbih ya tidak banyak bel puluh harok sama Allah liman hamida rabbana lakal hamd ya subhanallah alhamdulillah ya 10 panjang antara sujud panjang tak apa ha ada tak leh
lebih dah dah. Syukur mana syukur tengah syukur. Syukur kelik ke malai gaya. Tak balas dah. Tak banyak isya situ. Apa? Tak ada okey. Tak ada okey. Oh. Dia mau ingat ke nak main isya nak buat sunat tasbih lepas gaya. Dia kata kita nak panggil dia klik dah. Dia mau tak ada. Dia mau tak ada nak tubik syukur. Dia tengok ada orang okay, klik lalu. Tak ada mampu mutu apa. Okay. Eh? Tapi kita tak nampak kita klik. Orang tuan-tuan kata Malay Raya dia nak pergi masjid lah. Nak ye tasbih lah. Masjid tu. Kita pergi Malay tu tak ingat terawih kan. Dia tengok tak ada orang klik. Gigi yang siapa kena fakir lah. Bapa tak main show situ dulu. Ada main isya kau. Ada oh kita ber. Oh lu buat pelik tak ada orang ber. Kita ber. Oh. Oh pelik tak ada orang ber. Orang yang gitu. Kata oh kelip dah potih-potih hari lah. Kata mana? Ledoh. Pagak juga. Ada ledoh. Cikgu kata sama tengok tak ada orang dah. Kelip. Tak boleh salah kamu juga. Ya. Ah. Siapa janji kata di Maya Raya? Oh, pian sanggup. Siapa sanggup? Ha. Ada di Maya Masjid Lakah. Ah. Sebab ada apa dekat kampung? Takut ada izin kan. Ah, tak ada apa. Tak sanggup Maya Raya. Apa? Patu kau dia mata aku tak bagi. Oh, kalau nak. Ah, ribu. Ada budak orang kampung tu kau panggil tak pandang mana lah tapi boleh bawa-bawa lah. Oh, pakat tu budak mak tak main yang kita tak main. Ya. Sak. Tu apa? Cikgu kata raya-raya musim ni lah. Dia kata insyaAllah. InsyaAllah tu dia tak. Kita tak sanggup lah raya-raya. Kita pergi lah. Oh, nyanyi kau orang dia ada. Ada orang buat arak. Tak, Pak Dik saya ni kalau nak buat situ bulannya. Tak sampai sampai ke pagi gaya. Oh, ya, memang ya. Ya sebab ya tak ada orang nak buat ke. Kalau kira cikgu Aziz pun boleh. Tapi moga dia mau dia buat dia kau demo. Gitulah. Tak kena cara orang pula. Nah, oh. Awak ni kaya awak ni malah tu lagi gayo. Ah, piyo ni mai piyo ni ke mari. Muka bot teli aja ke masjid dah. Hotel dia balas tu. Dia tak kena ganggu orang. Balik abih rak. Balas sah, senyak-senyak ada orang rak. Paya pergi pun kakak 5 minit nak isya. Tak ganggu orang dah rak. Lepas tu sudah salah klik lalu. Beres 5 minit mari. Ya tak belagang itu. Balas sah banyak ni kadang-kadang bukan dia. Bukan perlu sangat. Perlu sangat ke balas. Balas. Tak belagang. Tak belagang dengan ahli majlis. Tak belagang dengan tak email kau tu. Awak balas sah suku. Pamula 3 orang. Oh, loh. Banyak pelatih banyak sangat. Banyak tak weh. Tapi pati tu. No. Usah lah. Usah. Main ngeri kita jadi tak ime, kita jadi bila, kita jadi makmum. Bahasa malah juga ada kader tu. Saya tak ada agung tak tadi. Tadi diri tak ada. Bagi tu gi bau ni ai, bahasa nengu juga kita sore. Dapat maghrib ai. Okey, habis asyik nak start motor pergi masjid lah. Atau aku mari ngajar orang, okay. Kau lagu mana ni kata mereka ni? Kita mikir gitu sama. Asal dia ada, tak apa ni. Ya, asal dia ada, kita pergi habis dia ada, hidup macam kerok. Rok. Kita pasal lah ni, pasal nak kita ni nak tolong demo. Tapi tak ada demo, tak ada ramak nak tolong kita. So, malas juga. Oh, gitu lah. Tak tahu bagi harga. Oh, itu. Bagi tahu pasal tak ada orang learning. Nak tak hak jumpa hak kat
situ pun kau mati. Ah, mati. Sungguh mati. Ya mati tak ada orang ganti ke, pasti jadi susah. Lu ayah K ada di mana? Ha, ya. Abeki, Ramah juga. Ramah dulu. Lepas tu mati ya Beno ke apa tu mari besok mu. Ada. Siapa Beno mari pe pukul 4 mari pe subuh. Dia tak kerja. Dia diuzur ke dia tak kerja dah. Diuzur ke dia mari jaga pada sopo. Kemah lah pada sopo dulu. Dulu kan. Jadi bila yang tua-tua dia mati dah. Mati tak. Pak Ya pun tak sihat gitu. Tak tahu ya. Macam dia dia tidak tetap di balas sosial juga. Ya, dia pergi atas rata. Majid cabai pak gawa. Walau kita, itulah, kita ni jadi mikir. Nak pergi, tak pergi masa nyanyi demo. Pergi masa mikir kita. Hei. Oh, masa bayu ada mikir. Allah. Masa bayu. Pak Ustaz, Pak Ali Sarif juga di situ. Kamu tak? Oh, saya buat lalu tak pergi lagi dua hari. Eh, dua kali tak nak pergi. Kalau tak, rasanya ini juga. Supaya Umar lagi. Bapak Malik Roni, dan jadi wajah saya. Dia kata Umar Malik ada dua. Saya kata, saya tahu dia. Jadi, lepas tu, saya kata, gimana? Macam Cik Wazid, dia masih. Saya buatlah dengan cara dia. Cara dia tak ada. Ya sepatutnya kalau orang mari ngajak depan tangga tak usah unggah lagi kok lain lah. Malah tu aci bulihnya rok. Rai orang yang mari ngajak malah lain lagi lah tapi ada depan tangga ni. Itu yang minta. Rok. Jadi orang mari ngajak depan tangga kita pakak pergi kok lain jadi. Tak asyik lah. Kita kalau tu orang nak pergi tak nak pergi lah kita tu. Habis tu mikir, kalau nak masuk lain, tak nak masuk lah. Nak masuk duduk pergi, tapi kok, kita mikir demo, tapi kok, masa, kena hak dua kali ni duduk pergi ni, masa, Saya kalau di mana sahaja, malah dia. Memang dulu, daripada dulu pun, tapi kita niat tolong lama dah lah. Yo. Lama sangat lah kita tolong tu, bertahun-tahun. Kita niat tolong, maknanya, kita kacau tolong tu. Kita pergi tu, kalau tak ada, dia demo mari lewat ke, tak ada orang ke, kita play. Hmm. Kita play, lepas tu demo bunyi kita play ke, mari lah. Ya. Itu harus utama, biasa. Tapi bila lama-lama kan, takkan kita nak play lagi. Mikir lah, tak kosong. Play ni tak apa lah. Iya. Lagi jalan ni play pun tak bunyi. Play kata tu pun tu. Oh, kan. Rasa macam kita mikir kan, no. Demo tak si timbal rasa kalau benda lagu ni lho. Alah lah dah lah kita buka pukul speaker kita beh. Aduh. Tak bilang pakai speaker, tak minta makan. Okey dah. Kita ni rasa nak bercakap. Oh, gitulah nak royaknya, nak royaknya rok. Dia belum saya mari itu dengan pun itu balas. Oh, yalah, engkau itu royaknya. Tapi muka ustaz dia fedoknya. Dia lah jaga tapi dia jaga tu buku dia kerja. Dia kerja tu kalau dia cekak dia mari. Cekak dia mari tu lah. Lepas tu dia panggil orang ceramah ada dekat tu lah. Orang ceramah tu lepas. Bedah. Hak set-set keliling tu dia buka orang lepas. Siap. Cikgu Aziz orang lepasnya. Alah tu buka orang lepas. Dia mau tu mari mengajar dia kata mari wadah belakang sok mu. Kita malu nak pergi wadah belakang. Ya. Ceramah dia tak ada mengajar hukum. Ceramah di isu masa. Isu masa. Wala tambas. Ayat je. Ucin juga kepada kaum yang zalim. Tu. Fata masa. Ajak dia. Jadi gitulah tu. Jadi tak ada orang, mari sementara tak ada orang. Tu lah mustaduk. Kebetulan saya ada di situ, kan pergi minum air kedai jenis dulu. Tu dia mau ditanya. Tu pergi tolong tu. Kata kosong tu boleh mengajar tu, mari lah. Molek dah lah, kita kira. Tak ada orang cara, tak ada gapa ni ke. Jadi kita ni masa malah tu. Malah lagi. Dan dia sungguh dulu ada ikan. Masa malah. Kau ada abadi dulu kita suka juga. Lah ni rasa, rasa malah. Dia cari,
cara eh. Cara siapa dia buat ni buat tu itu mau hak buat ni buat tu tu ada ada kesilapan juga. Ha. Ada tak tak kena. Dia caralah tu. Sebab dia caralah tu. Tapi ada arah lah dia. Ha. Kak ayah tu tengok tanah tu ada kat rumah tu. Dia ambil habis tu mula dia wakaf. Ha. Dia tanya saya ni tu kita wakaf ni boleh tak kena dia. Kan ada tapahnya repel gitu. Ya. Ha. Logo repel balasan tu tak ada dah dekat sini. Ha. Kau 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 kepik kau kepik. Dulu ruang tu tak ada tu ruang jalan. Ha. Kan lepas ruang jalan tu kan tak ada dulu. Rumah kau macam telaga. Ha, dulu masa ni dia buat gitu dia buh bunga apa semua sekali gitu. Susah kan. Kalau dah. Demo bukan kadang-kadang demo tak tahu benda ni. Tapi saja demo tak buat rupa tanya. Ha gitu lah. Ngoi ada arah nak deh. Hai, ha tengok lagi sambung. Qauluhu batalat salatu batas maya sore tak dak. Ha batas maya dia ni. Kalau dia baca lagu tu miru dak. Dia kata illa malaikah hata batan miru fi mahallin pada tempat talaba fi yang ra'af tu libafih ditutup fihi fi mahal at-tatwilu akan panjir eh. Ditutup tak ada tempat panjir tak apa. Kali tidak li rak'atil akhirati seperti tidak rak'at yang akhir ni tak apa. Min sa'iris salawati pada yang daripada tinggal lagi segala semai tak apa. Hari kita baca panjir tak apa. Li talabi tatwili kerana tutup panjirnya panjir tidak rak'at yang akhir ni fil jumlati. Ha, pada semualah. Pada semua sekali bil kunuti dengan baca kunu. Kalau orang buat kunu nazilah kan tak apa. Wa ka salati tasbihi dan seperti semaya tasbih. Ha ni tak apa juga deh. Qauluhu fa inna salatahu maka sesungguh semaya seorang tak betul bata. Hak kata kan tadi? Hak kata syok dak. Ha syok pada niat dan belum lalu satu rukun boke panjang. Dia kata bata. Tapi dhaifun ha ya tak dhaif kata ni. Dak. Wa ibaratu syarhi Muhammad Ramli fil kalami ala rukni tartibi. Mana ibarat dia gini? Walau kanal matruku. Jikalau adalah benda yang ditinggal tu assalamah. Ialah salih. Benda yang ditinggal tu ialah salih. Wa tazakkarahu. Dia ingat sore akan-akan matruk tadi tu. Ataupun salih dia. Qablatu lil fasli. Tak ada salih tak apa tak? Matruk salih dah lah. Dia ingat salih dia sebelum panjang masa. Atak mendatih ngorok mendatih lah ia sore bihi dengan dia dengan salih dia. Ha, lepas tu wasallama dan beri salih mula. Ha, dan beri salih mula wala sujud dan tak kena sujud ngorok. Ha, wakaza ba'datulihi seperti juga. Ha, kamu dia pada panjir dah panjirnya panjir fasli tak tak panjir fasli. Ha, seperti juga ia katanya id ghayatu an-nasukutu tawi wa ta'ammadu ghayru mubtilin. Dia kata gitu eh. Wa kadza maknanya ka katu katu lil fasli tadi. Ra ba'da tulihi kama dia pandai tadi dia kata qablar eh. Ha, awak tadi dia kata ingat ya sore akan salat sebelum panjang. Wa kadza seperti juga seperti kata ingat sebelum salat ba'da tuli lepas dah panjang dah. Panjang fasli. Maknanya tak tak patah juga dekat sini ni. Sebab ada tengok depan ada tak? Tak patah juga. Maknanya atabi wasallam apa sini tak? It ghayatu kerana bermula kesudahannya gini. Annahu bahwasanya suku tuntawil padie yang lama ni wa ta'ammuduhu dan sengajanya, sengaja dia tadi. Dia panggil ghayru mubtilin. Tidak patah itu. Ni hak ibarat apa ni? Ibarat syarh Ramli tak? Dia gitu. Ah, tu pula. Baca dulu dak. Ma, ya dulu dia dia dak. Lek kak. Ani Syar Ramli. Wa zukira fi babi sujudi sahwi dan disebut fi babi sujudi sahwi ma akan bagai yufidu bi fa'da ya ma zalika zalikal mazkur aida juga faraji huwa. Ya kita tengok dak nu ni dak. Dia buat sikit lah dia. Angin sikit. Jadi baik juga. Sebenarnya kalah dia tu kena tengok we. We cerak lagi lah kalah dia tu. Buat angin sikit tak. Mungkin ia tilik kepada dia sahaja tak. Dia sahaja tak.
Ha, tak apa. Qauluhu li anna dhalika yubtilul muwala' dah. Kerana demikian itu demikian panjang tadi tu. Ma panjang masa syok dah cara dah. Halak luar dah. Panjang masa syok tu patah maje. Dia kata gini, fa in madar ruknun, maka jikalau lalu satu rukun zaman syaki masa syok dah lalu dah. Fi'lian kana rukun fi'li ada ya dah rukun au qaulian atau rukun qauli. Ha gitu eh. Lalu dia saat ni tu sama ada lalu tu rukun fi'li ataupun lalu tu rukun qauli. Ha batalak solat tu tak batal agak macam dia. Oh lalu rukun wa in lam yatulis zamanu jangan jikalau tidak panjang oleh masa dia kata. Ha tu dah. Walaupun tak panjang pun di segi kali satu rukun tu lalu dah satu dah. Atarah. Ha lalu dah. Ha. Kalau lalu dah ya kira tak batal walaupun pendek jelah kok gini ke. Supaya di antara rokok dengan i'tidal ke ya. Metah deh. Ya duk syok ale rokok tapi ya lalu dengan i'tidal dah atarah. Ha ya duk syok-syok ale rokok. Pasti ya kat apa? Pala. Dan mau kata pendek di antara rokok dengan i'tidal. Ha wa illam yatulis zamanu. Walaupun tak panjang masa sebab apa? Sebab ya kata in madar ruknun dah. Ya lalu dah, ya gitu. Ha, dak. Kalau belum lalu ya kira panjang. Kalau lalu dah tu. Ata. Ha. Pak gitu. Batam aja dah. Tak lebih mulah ni dak. Kabuk gitu dak. Ha. Halo. Kau duk main poramu tu imeh ke takbir ke bangun ke takbir ke bangun tak. Ha, kita tengok mahfuz ya sebalik tak. Ya ni buat masalah. Fa'ulima maka diketahui annahu akan bahwasanya illam yatul jika Allah tak panjang zaman syaki satu tak. Kalau tak panjang oleh masa syak walam yamdi ruknun dan belum lalu satu rukun. Dua ni tak. Satu tak panjang. Dua pula tak ada lalu satu rukun. Kalau lalu tak boleh dah walaupun pendek. Bi'an. Bi' taswi. Bi'an tazakara. Dengan bawa ingat esok ke. Okay, fauron. Segera. Lalu dah. Ha, litah lalu. Ha, ni jawab. Lam yadurrah. Tak ada urah. Bawa. Satunya tak panjang. Dua tak ada lalu satu rukun. Ingat ada rokok lalu dah. Cepat lah. Habis tu. Ah. So. Wadhabi tu pa dobit pula. Dobit panjang pendek pula. Wadhabi tu tulis zaman ni bermula dobit kata kerana tak panjang masuk rok. Khabar. Ayakuna bahawa adalah ia tul tu. Bika derima yasa'un ruknan. Dobit kau tu. Dengan koda bagai yang telur ia bagai satu rukun lah. Kalau tahun ni telur satu rukun. Kalau rokok ni kalau tahun ni telur satu rukun. Yang tidak tahun ni telur satu rukun. Ayolah. Ya do gini engko. Ya telu satu rukun, masalah ya syok di dalam rukun. Ya tidak akak pala lagi. Tapi kalau nisbah hak ya duk syok tu, kalau baca subhanallahi azim 3 kali telu do. Padahal ya tak ada akak. Ngak tidak. Tapi kalau nisbah baca tu mah telu dah 3 kali dah. Ayo. Ya panjang dah jadi. Sebab telu satu rukun dah. Batara. Ha habis tu. Halo, mata jadi tul pula. Panjang masa. Walaupun tak ada akak. Ha, habis tu. Kalau lalu tu ya batas mata. Lalu dengan kadar syok tu ya batas lalu dah. Ha, tapi kalau ingat dalam rukun tu kait. Panjang kok. Pendek. Panjang juga kalau kita tanya. Kalau kita tanya nak jawab kan? Jawab kata tak payah. Tak habis mula. Ha. Habis itu. Sebab nak dobit dah. Nak cari di kitab gawa letih itu sahaja. Oh, dah. So, macam mana? Kita ni cari kita lana. Oh, ya, hak tu, hak manuk tu, ya boleh. Ya. Kalau berpuluh jalan kocek, saya kok cari, dah. Dah lah cari lana kita. Betul. Dah tanya, dia kata, oh, buat tahu di kita ke? Kita tanya boleh. Oh, hak mau tanya orang lain pula, aku tu, aduh. Pak mau tanya apa pula kita, dah lah. Dah. Mana? Nak uji, dah. Wa qasrihi dan pendeknya dak atas balik pada makna ni tulis zaman dak dan pendeknya pendek bagi zaman ail alla yasa zalika bahawa tidak teluh lah ia ma zalika rukna di tak teluh satu rukun dak tak
Qadar subhanallah, subhanallah dua kali baru ingat. Ah, tak apa lagi ngah, sebab saya kiranya saya tu tak selur lagi. Contoh-contoh, ha, contoh ada tak selur ni. Ka'an khatara lahu khatirun wa zala sari'an. Seperti bahasa terlitah. Tak, baginya tak. Khatiru oleh orang yang terlitah. Bahasa tertitah baginya, bagi syak lah, bagi suatu tadi tu lah. Khatiru oleh orang terlitah. Tapi wazalah sari'an, dah hilang lalu. Alamak, terlitah ada syok. Tak, terlitah ada syok gawa tapi hilang lalu dah. Tak apa. Okay. Haa, ni lah tu. Tak. dia kata lagi wazal asari'an wa mislu syaki, dan bermula seumpama syak fi niyati fi apa tu fi niyati ka, pada niat seumpama qaba asyakku ila syak fi syuruti kasat taharati, seperti taharah supaya gak duduk dengan maji mai tak wuduk. Kau mari lagu tu tadi, ha supa juga tapi dah kena tengok budak lah. Tolu zaman kau kosri, kau lalu lukung tu. Macam lalu tapi tak sedap dah kalau duduk maya lagu tu. Syok sama berat ke? Syok sama berat tu. Kalau kata kita duduk papuh, kalau berat lain ni, ia di zon. Zon tak apa pula. Zon ni berat lagi. Kalau syok ni sama juga. Kalau weh ni geng lek lek tak lek tak wak lah benda tu. Oh, Allah. Kalau zon tu lah dia berat lagi. Ni raya syok dah. Wa ma dia agak lagi dah. Wa ma masalah la syakka je kalau syok hal nawazuran au asron. Ni jalan apa ni? Dia kata ha kaza beginilah yustafa du dia ambil fa min haqqah ya tu. Maknanya kena tengok pula. Cepat ke lambat ngoi. Eh? Lalu rukun tak lalu rukun dak? Okay. Kalau lalu rukun patut lalu. Kalau lah cepat tak apa. Kalau lambat walaupun tak ada lalu rukun patut. Lambat syok. Rasa cepat. Ya terlibat ni. Jadi satu rukun. Pak kita tengok masa kita syok tu kita duduk rukun anu. Kalau tidak kita duduk rukun pendek. Mana jadi pendek rukun tu? So, kok iya? Oh, kok iya tu tak ada. Kok dia? Saya dah aku. Kok dia pindah rukun dah? Kalau tak ikut dia dah sikit lagi ya, mungkin boleh panggil. Tengok dah tu. Tengoklah. Allah. Mata bunyi mudah lah. Tapi kalau ngaji sungguh tak ada. Oh, banyak kan aku lah. Kalau bak ni berlaku. Ya syok lah. Gila dah. Tengok luar tu. Allah. Alah tak ada ingat lah. Kakak doa tu lah. Baca tu. Boleh baca lah. Bukan baca sangat. Muzakarah buat kita. Lain-lain tu sahaja. Masamina asyara yang ke-18. Habis rak. Boleh rak. 18 habis. At-taslimatul ula beri salam pertama. Dia rukun dia. Wa aqalluha dan bermula sekurang-kurangnya taslima assalamu alaikum rob. Wa amma niyatul khuruji adapun bermula niat keluar. Minas salati daripada sembahyang, apa jawab amal jumlah dia? Falaisat. Maka bukanlah ia niyatul khuju minal arkani daripada rukun ni. Bukan ada rukun alal ashahi da ta kaum ashahra. Habis hujah atau rukun ke? Oh, kena niat maya ya. Ya. Tapi payah lah ni sebuah kita orang biasa ni masa payah. Tengok dari sikit Habib Dalih kira. Dia katanya ngawi, tengok dari sikit qaulu at-taslimatul ula amma saniyatu adapun mana amma taslimatus saniyah adapun salah yang kedua fasunnatun kama sayati. Ni tak apalah, salah kedua tu sunat ngorok. Beri boleh salah tak beri pun tak ada apalah. Qaulu assalamualaikum boleh au aksuhu akah bagi assalamualaikum wa huwa aksu alaikumussalam boleh gerak alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumussalam rak. Jangan gerak go ada
klik kanan tu rasa ah tak iman ni ah, lebih ada Wahabi ni. Wahabi tak boleh salam. Waalaikumsalam tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, dok. Rasa-rasa geger lalu pak kita lalu buat pelik-pelik ni. Okey tak biasa. Fayak fi zalika maka memadai demikian itu demikian aksu tak ni pula ataupun alaikumussalam ma'al karohatilah. Serta makruh kami buat gitu deh. Jeleh. Makruh deh jangan buat deh. Lama tu imej terang waalaikumussalam kejut gam amu gitu dok. No, dok. Lama tak ada we ni. Ni Wahbi Madinah ni baklik ni ada. Ha siap itu ada kan. Ambak lain mak dem wala alih kita. Wa akmalus salami dan bermula sempena salih qaba an yakula assalamu alaikum warahmatullahi marratan yaminan satu kali ke kanan wa marratan shimalan mudharab wa amma wa barakatuh fala tusannu maka tidak disunat akan akan wa barakatuh tak sunat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oh dia buat lagu situ makmum kata fala tusannu oh dah juga makmum makmum lain juga tak sunat tak ada situ juga makmum oh. Nah dia kata goyah pada la tusannu wa in waradak dan jikalau datik ya ya wabarakatuh min idati turukin daripada beberapa bilik beberapa jalan mi iddati turukin daripada beberapa jalan ada jalan-jalan remu duk aja turuk ni tarik ni tarik ni ke tapi tuai kita ni tak setujulah aku falau akasa maka jikalau akah ya seorang lagu mana akah bi an atta dengan bahasa date al ula salah pertama simala tak kiri dulu biro ya paling kau kiri dulu wa bisa dia salah yang kedua yamin dan oh kuriha boleh juga. Hello. Ya. Assalamualaikum. Dah. Makmum pun bahasa gitu juga lah. Assalamualaikum juga. Kiri dulu. Yo. Leh jadi makmum lah. Ha. Tak ime ya lah. Makmum kau. Oh kau duduk. Oh, tengok kau. Kau diharap makruh. Lagi nak ya, ya nak teh ni budak pun nak jah buat bekoh dak ni. Assalamualaikum. Loh nak jah ni kau ekor dak ni tak ada kali. Tunjuk kuat ngaji bekoh kau ni. Nah, tunjuk kuat bekoh tunjuk. Tak silap kita tunjuk kuat bekoh. Walau salam asaniyata maka jikalau beri salam isari akan yang kedua ma'alak tika tidak tak antika annahu bahasanya seorang salamal ula ya beri salam kedua ya antika kata ya sudah beri salam dah pertama wa tabayyana khilafu dan nyata oleh menyelahinya menyelahi antika maksud antika tu zah lah menyelahinya menyelahi antika mana zah kenapa tak dia beri salam yang kedua miru dia zah kata ia telah memberi salam yang pertama. Namo, maka nyata menyalahinya kata oh makna salah pertama tak beri lagi. Nah, jawab launya lam yusab nasya tidak dikira. Tak dikira ya. Ya. Wa aada dah kena mengulangi ia seorang ula salah pertama wujuban juga. Wa bisaniyati dah dengan salah kedua nadbah. Oh nulai mah. Tak pakah. Ha tak pakah tu. Ha moga ya, ya ingat dia baca doh eh. Seadanya bisa kedua. Nyata kata tak beri salah kena mula. Salam. Habis sikit lagi deh. Wa min syuruti salami dan setengah daripada syarat salih. Tak ada makhluk dia. Minkah muka deh. Ayat tiya bahasa mendata seorang bil alifi wal lam. Alif lam tak? Salam tu kan? Salam tu tak? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada lah. Awak kan ada tak? Tak ada punya lele tak? Astu tak ada jadi assalamualaikum. Salam. Mungkin haulah kita duduk jauh kan. Tapi macam tak sedap kita dengar. Assalamualaikum. Ya speaker gak ke? Kita pun assalamualaikum. Siratal ladzi bunyi bunyi gitu. Kan bunyi gitu. Macam gitu ah. Siratal ladzi. Bismillah. Kita sebelah makmum ni masa. Hai, aku kan dipekor tak boleh takut ni masa.
Tapi tak tanya dia mau ayat tau. Ya tak ambil kopo. Jadi kita lah katulah. Kita ambil kopo. Oh, ya tak ambil kopo lah dia. Belum ada tak ambil sini. Nak tak ambil kopo. Jadi, tapi dia baca tu. Eh. Allah. Allah. Tak boleh. Masa tu sedap dah. Tak. Tak agak tak. Fala yakfi salamun alaikum, maka tak memadai salamun alaikum. Bata betul bihi dan bata dengan dia dengan salamun alaikum salatu ulis maya seorang. Illa bata ni illa malaika idza kana, apabila ada seorang tadi jahilan wa ma'zuran. Tak apa jahil ma'zur. Oh tak habis tu imi hak lulu hak majlis ni pasal tak boleh jahil ma'zur dah. Tapi wayak fi dhalika, dan memadai demikian itu demikian salamun alaikum fi salami tahiyah. Ini tak apa. Moga tahiyah ke? Tak apa ngah. Tak kena salah tak apa. Nah hak wajib ya. Wa ayat ti atas balik ayat ti tadi. Syarat salat bahasa mendata seorang bihi dengan salat mustaqbilal qiblah, tidak beri salat hadap kiblat. Bisa dengan dada seorang. Walau tahawwala, jika ada berpaling seorang bihi dengan salat anha angkiblah qabla ikmali sempena sebelum sempenanya salat batalat solatuhu batas merak kuat lajuk deh. Assalamualaikum kuat lajuk tak dekum ada dekum dah tak apa nak pergi. Assalamualaikum agak dah dah ha ini anggup gitu lah ada apa Allah Allah dah ada kita ada ya dah. Ya lah, dia nak berbeza ni tak? Apa, ada apa. Mereka sudah mayat dah. Ha, tengok ada pengal yang ada perak. Falil tifatu maka bermula berpaling fihi padanya pada salih. Paling ni lah. Paling muka tak tak? Paling muka pada salih. Innama yusannu sungguh disunat akan dia akan iltifat bil wajhi fakot dengan muka. Ya, bukan dah ada. Wa yusannu lil ma'mumi, dan disunat bagi makmum ayyusallima, bahasa beri salat ya makmum illa malaika ba'da faragil imam min taslimataihi, kama dia daripada selesai imam daripada dua salatnya, dua salat imam dulu kita baru gitu. Tak ada. Fala tadurru mufarakatuhu, maka tak jadi mudharat tak? Tak jadi mudharat mufarakatuhu ulil mufarakahnya. Ha mufarakah apa ni? Makmum. Tak, mufarakah mamun tadi li salami imamihi yata muka ronuh tak mufarakah ada baca tak payah pun falat umum baca mufarakah tak payah aku dan tak jadi mudarat oleh muka ronatuhu oleh menyertainya nya salam makmum li salami imamihi payah malik bagi salam imam makmum itu eh baca mufarakah malik sungguh tak muka ronuh tak jadi mudarat menyertai salam makmum dengan salam imam oh asal kita salam kok takbir tak boleh. Bagi orang nak masuk salat apa apa makruh mira tak lakin ha, tetapi bahasa mukaranah makruh hatun mufawwitatun yang meluput li fadilatil jamaah lah ai luput pula taswir lagi tak tafsir dia luput fi ma luput pada bagi corona yang kena corona yang makmum ni tak yang kena corona ni yang menyertai yang makmum fi fi ma fakot ya luput pada masa yang menyertai saja sikit tu sikit lah hak luputnya hak belum ni tak ada luput wakazah seperti tu juga al mukorona tu menyertai fil afali pada afal juga maknanya yang menyertai pada perbuatan ke rokok sujud lah ha supa juga ha maknanya kan makruhatu mufawwitatu li fadilati jamaah juga ha furuk bikin han ya bi khilafi takbiratil ihrami bersalat takbirat ihram fal muqaranatu fi fal muqaranatu fiha maka menyertai padanya pada takbirat ihram au ba'diha ha ataupun menyertai pada setengahnya setengah takbirat ihram setengah ya tak imi tak ada habis ke Allah kita pun ada habis ke? Ha, dia kata haramun hare mubtilatun lis solati tu. Atas maya tu tak? Inta kau waw washing apa nama washing wahashing tak? Ha, sikit lagi tak? Ha, dah semua. Kauluhu minal arkani daripada rukun. Gabung macam ni, dengar. Niat keluar.
Niat keluar bukan ada rukun, tak ada. Ai bal hiya bukan ia ia niyatul khuruj. Niat keluar sunnatun sunnah inda betida itaslimatil ula. Di sisi permula beri salat yang pertama. Api payuh ni dok. Riayatan kerana nak pelihara, kerana nak jaga lil qawli bagi kaum bi wujubiha bi wujubin niyatil khuruj. Ada kaum kata wajib ni. Api waso payuh ke ni dok. Fa ya ya dok. Fa inna wa qabla al ula. Maka jikalau niat ya seorang niat keluar tadi dah. Sebelum hak salat pertama batalak solat tu. Batah maje. Au ma asani ya. Oh ya niat serta atau balik qabla. Niat tu serta dengan salat yang kedua. Au fi asna il ula atau tengah-tengah salat pertama. Fatat husunnah tu. Lupa oleh sunnah. Payah juga ke. Nak hasil tu kena membetul lima dengan assalam ya dok. Belum batam aje tengah-tengah tak hasil sunnah. Ro. Nah dah ya buat dah maka ke pisai mu. Dah tak terak sendiri dah. Alal asah dataka sawa muqabiluhu dan bermula muqabilnya muqabil asah tajibu wajib ya ya niat ma assalami muqabil. Liyakuna dukhulu supaya adalah masukkan khuruji, masuk dengan niat, keluar dengan niat. Oh, gitu dak. Fa in akharaha maka jikalau mentakhir ya sore akan niat anit taslimatil ula daripada salat yang pertama batalak solatu. Batas macam ni. Li'annahu hina idzin taraka ruknan. Oh, kalau berlaku atas kau ni. Fa in akharaha maka jikalau mentakhir sore akan niatil khuruj. Berlaku atas kau ni. Mukabbi. Takhir antaslimatil ula daripada salat pertama batalak solatu. Batam. Nama kata buat rukun ke? Lianna kerana bahasa seorang hina izin pada ketika tu ke hina id ta'akhara atau hina id akhara tadi tu taraka tinggal ya seorang ruknan satu ruku mengikut mukabih rak bidah ngerak ada dah pada rak ma bahasu alfazit tashahudi bahasa beberapa lafaz bagi tashahudah ha? Ada angin kan ni? Dia main baca lagi. Makro. Mungkin orang okay, tak? Macam-macam tak tak? Ada ke? Tak main tak? Lakum din hukum wan. Tak main tak kerja tak? Memang gitu lah. Ada tengah-tengah orang tak? Lepas tu tak main tak sambung pula je kat semula pula. Ada tengah-tengah. Bunyi wa ilaihi turja'u. Lepas tu tak sama pula kat pula. Sama itu. Nah, tu tak. Dia baca lah bila kena tunggu. Baik nakal kau tadi. Dia ke mana Allah ni dia tu tak? Kau boleh buat aja dah tak hari dah sama. Tak ada kau hari tak? Kenny, Kenny. Oh, terus. Pagi, pagi.